Pemirsa, seorang tewas usai ledakan dari sebuah rumah di Kabupaten Banyumas. Diduga bahan petasan yang sedang diracik ini meledak hingga menghancurkan sebuah rumah. Korban tewas bernama BT diduga korban saat itu sedang meracik petasan di rumah orang tuanya di Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Banyumas. Namun naas petasan yang diraciknya meledak hingga menghancurkan rumah. Polresta Banyumas bersama Satu Regu Gegana Brimob Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman. Polisi juga telah menerjunkan tim Inavis untuk mencari bukti yang masih ada di lokasi kejadian. Jasad BT telah dibawa ke RSUD Margono Soekario Purwokerto untuk diotopsi. Kayaknya sering mendukung itu petasan kalau lebaran kayak gitu kan. Tapi memang berjualan atau memang hanya sekedar hobi?